Banjir yang terparah dalam sekitar 5 tahun ini yang paling nomor satu lah, luar biasa lah begitu lah, secara mengejut. Puluhan tahun kita dia berada di Kota Baru ini, baru sekarang yang luar biasa. Air ini datangnya secara mendadak gitu lah. Jadi tiba-tiba saja orang kampung mau terlena lah tuh. Ada yang terlena, ada yang ketahuan tidak sempat memperkemaskan barangnya masing-masing. Jadi setelah malam, kebetulan lampu listrik pun tidak ada lah, gelap lah. Jadi tiba-tiba orang kampung ini dah kalang kabut untuk membawa semua barang-barang. Tak ada yang bisa diselamatkan dah, kecuali nyawa sendiri-sendiri. Apa itu, Pak? Enggak lah.